lagi nyari tempat BAB. Penutupan daun di sensor. Oke, jadi pagi ini saya sudah BAB ya. Bawah jembatan penghubung antara kampung apa tuh Duku Handap dengan kampung Tonggong apa tuh Tonggong tadi itu kemarin itu kampung bahasa di sekolahan. Ini makanya berapa? Kita rajin tetap. Rajin kisah ajur. Aus engsel ke bawah. Itu gak cucukan dempes. Empat gigi keren gigi. Didinya lagi didinya gigi didinya lah. Tuh. Oke, hari pertama di ujung kulon. Kita mau on the way. Kata penunjuk arah tadi, arah ke sana itu ke Rancecet katanya, ke daerah Rancecet, dan kita harus nanti akan belok ke daerah Duku Handap. Rencananya kita akan ayo Kang. Ya. Hai, sehat. Alhamdulillah sehat. Kang Munir kan? Iya. Oh, syok Allah. Kang. Tadi itu ke Rancecet. Rancecet. Ke Duku Handap tadi. Tadi ya. Kira-kira berapa perjalanannya? Berapa jam? Sekitaran 1 jam. Satu jam. Jalan aku mah jalan. Hancur. Hah? Hancur. Hancur kumah ya. Hancur laladok. Oh laladok. Oh masya Allah. Tapi tuh ini ayah namanya ges di batu ya katanya. Oh gitu. Cina ges ayah nu ges di terasan. Bisa antar kan itu? Siap. Oke siap. Yuk Kang. Oke. Siap.
kayak si Polang. Pakai topi, pakai tas kayak si Polang. Pakai sandal jepit masalahnya. Kalau sepatu mah agak gagah itu. Guys, ternyata cerita jembatan Indonesian Jones bukan belakangnya, guys. Jadi ini beneran ngeri ya. Ini katanya sih sering dilalui oleh anak-anak sekolah dari kampung Duku Handap ke kampung sana. Selain jembatan, Bu, naon baik itu, Bu, harapan masyarakat, Bu? Jalan. Anu iya, makanya nu hayang bangun. Cepat urut mah gampang. Biar aku ekonomi. Lamun jalan halus kan ekonomi pasti maju. Heeh. Lamun jalan jeung jembatan, Bet. Aku dikubur mah. Lagi bayang di katuku. Tukang jam lempang yuk. Pertanyaan. Anak-anak sekolah SMP apa, Nek? Hah? SMP 4, SMP negeri ya. SMP 4 Cimanggu melewati jembatan gantung ini, dan katanya mereka akan berjalan ke Haluhur Gunungnya selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Tuh lihat. Oh, iya motor tuh bisa deh. Hujan, rem balik, rem. Mulai nyuci baju. Abet, terus dan yang lainnya, bahkan ambil wudhu dan yang lainnya, itu ada di salah di sungai ini. Ini dorong. Kena buang kapal, minta duit 2.500. Ah, nyampe nyasap anak lolos di pilar sumber waras. Mulai besok keliling ono man, keliling apa jadi itu ngabrak ngerbelut. Mulai besok blusukan. Ini arah mau ke Citepusen ya, ada Citepusen jauh sekali nih jalannya, lihat sangat-sangat batu doang ya. Terus dan kelapa sawit ningali di jalan. Sawit mah tepati nya. Loba mah cengkeh nya. Tepati sawit mah. Datang ka otomatis daya mah teu. Aya. Tapi dugan mongol poe dugan kelapa mah ya. Insyaallah turun. Tapi jalanna bebeledagan bae. Ih, kan harga ge murah pan kana petani. Atuh gara-gara mahal harga eta. Jalan. Kayak gitu. Kan eta kayu di saperti di bulan kidul mah aya duitan moal. Tapi di deket jalan. Ya aku ongkosna batur.
Kok kawasan Suparta ya asara gitu bagus gitu. Cimahapar, treknya lumayan ya, jadi memang agak curam sehingga mobil juga agak sepertinya dia temperaturnya naik, panas. Pak, masih tebih hadi tuh Cimahapar, lumayan ya. Caket lah. Oh caket, ayaknya tanjakan gitu ayak? Gaya. Oh terus gayanya? Gaya. Kata doang dua ya. Berarti. Ya. Paling parah iyo. Mun ini doang. Ini tanjakan mana Mina? Tanjakan terep. Hah? Tanjakan iya. Terep. 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 Mun. Jadi memang jalannya karena memang batu, parah ya Pak ya? Ya. Eh Pak, ya dulu siap. Jadi karena parah, ini katanya namanya jembatan terep. Jadi kalau siang kelihatan, dia paling parah. Sehingga kalau bisa sih pemerintah segera melakukan pembangunan. Karena di atas itu masih banyak warga yang setiap hari lulu lalang melewati jalur ini. Boro-boro mobil, motor bagi ripu. Gitu. Haru dulu ngesang-ngesang tiis kami. Siap lah. Atau daikun, boro-boro orang di itu. Nah kami bagi di dia rada capek. Ya pertanya, yuk ngol, soka pasari soka di itu lah. Tengah peting, jam 2 jam tidur ke pasar. Boleh ngedebug, hajar bae. Nganterkan cawu. Lain nganterkan cawu, nganterkan sayuran kutak itu bae nanu aya. Sayur mayur. Oh air di dianya, melesok marlaknya. Aya. Bae jeung jalan ribu-ribu ya, kumah aja lah menurang telempang ke pasar, tengah peting. Anak gitu jajan. Sakola. Air di sakolan, dimana sakolan? Sakolan aya. Adi dia lewat. Sakolan naon, MTS? MI. MI swasta. Ya, iya, SMP atau SMP? SMP Cimahpar. Di mana itu sekolah? Cimahpar. Tadi itu baru lewat, itu baru ke sekolahan jeung eta. Oh, jauh amat. Lu kan itu baru sekolah Lempang. Lempang. Terus bari jeung berlok, datang ka ditu gecer kan ku guru, jeung nyeker sepatu di jingjing. Ada mau make sepatu keneh nya? Sepatu keneh. Bisa make sepatu aja. Ini adalah perjalanan terakhir sebelum pencoblosan. Jadi kemarin kami harus di Batu Hidung, bah di Cimanggu, teruk tak ada itu, aduh ku handap, jembatan gantung dah. Ini belusungan juga di lebak, tepusin keluhur sarua doang kia, kan rada lebar jalannya. Tepusin muncul. Iya, malingping. Malingping. Jelas kampung. Jadi kan dia terakhir belusukan. Jadi persoalannya sama, jalan. Banyak ada 600 meteran. Wow, saya nggak tahu akan dapat ikan apa. Yang jelas ini bagian dari ikhtiar babacakan. Intinya babacakan sih yang hitung-hitung munggahan aja, karena di sini nggak ada orasi, nggak ada apa-apa, nggak ada, hanya perlombaan makan-makan. Saya itu ngajari lihat ikan-ikan hasil tangkapan budak lemur dan juri karoeng, bukan puun, juri. Oke, sip. Butuh pasir, saya butuh batu, saya butuh batu bata, saya butuh paku yang banyak, terus saya butuh gembok, saya butuh semen. Banyak amat Pak, buat bangun apa? Saya mau membangun batan.